Tapi belajar. Ayat ke 47 ayat ke 47. Ayat ini ialah berkenaan dengan orang-orang yang berbala bantah dalam neraka. Ini keadaan mereka dalam neraka. Orang-orang yang menentang ayat-ayat Quran, yang membantah ayat-ayat Quran, sama ada Habidah ke ataupun sama ada Asyirika, mereka ni berbala bantah dengan tubuh mereka dalam neraka. Ayat dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yatahajjuna fin nar. Dan ingatlah ketika mereka berbala bantah dalam neraka. Ingat sini ni, ketika ni, iaitu kita tak hadir ni. Allah Ta'ala yang beritahu. Kita tak hadir ni keadaan dia ni. Tapi Allah Ta'ala beritahu keadaan masa depan, iaitu keadaan mereka dalam neraka. Fayaqulud du'afa, maka berkata orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah sini ialah murid-murid. Lilladzi nastakbaru, kepada orang-orang yang sombong, iaitu guru. Guru-guru mereka. Inna kunna lakum taba'an. Sesungguhnya kami ini dulu, masa duduk di dunia dulu, bagi kamu adalah taba'an, iaitu pengikut-pengikut kamu, iaitu anak murid lah sini, anak murid. Tujuan beritahunya, fahal antum mu'nuna anna nasiba minan nar. Maka boleh tak? Apakah boleh? Ada tak? Tok Guru, boleh kurangkan sikit daripada kami sebahagian daripada neraka, azab neraka. Minta Tok Guru kurangkan sikit. Tulis hijah sikit lah, biar kurang sikit lah. Dan kita nak murid lah. Kita ni anak murid. Minta Tok Guru dia hijah. Qala alladhina istakbaru, berkata Tok Guru. Kau yang sombong Tok Guru. Inna kullu fiha, sesungguhnya kita ni sudah sama-sama duduk dalam neraka dah ni. Kita ni sama-sama duduk dalam neraka. Inna Allah qad hakama bainal ibad, sesungguhnya sekejap sani Allah Taala buat keputusan di antara hamba-Nya, buat kita ni ahli neraka bakal terlibat apa. Keputusan pembicaraan mahkamah. Jadi tu gurunya jawab keputusan mahsyar. Tak boleh buat apa dah, Tuhan buat keputusan dah. Tak boleh buat apa dah. Maka tersenyaplah mereka. Mengikut Quran ni, mereka bercakap dengan Tuhan ni, berdoa atau bercakap dengan Tuhan ni sebanyak 7 kali semua. Dalam neraka ni 7 kali saja. 7 kali saja. Lepas pada tu Tuhan kata stop, aku tak mau dengar lagi kau bercakap apa. Termasuk dalam hati. Hati pun tidak boleh. Tidak boleh nak bersuara pada Allah. Hati itu. Ini keadaan ini akan berlaku apabila masa yang ketujuh. Adalah bila kita belajar tafsir ini, akan jumpa lah ayat itu lah. Ambil, ini nama ambil. Ada Quran tafsir? Ada. Saya tunggu. Ambil. Mereka salah satu daripada mana-mana. Salah satu. Muka surat 472 ayat ke 48. Muka surat 472 ayat 48. Inna Allah qad hakama bainal ibad, sesungguhnya Allah Ta'ala sudah buat keputusan bahawasanya kita semua ni ahli neraka belaka. Tapi buat apa dah lah. Wa qala alladhina finna, dan berkata orang-orang yang duduk dalam api, duduk dalam neraka. Semua sekali ni. Datuk Guru kata, Tok Guru pun kena duduk dalam neraka, anak murid pun duduk dalam neraka. Ada ayat lain dia kata gini. Ayat selain pada ni ada lagi. Dia kata, wahai Tuhan, tunjuk padaku, tunjuk pada kami,
siapa dua jenis, dua kumpulan yang menyesatkan kami masa di dunia dulu? Iaitu satu, setan. Setan mana? Setan kelompok kan setan ranau. Kalau ranau, ranau lah. Kalau ipuh, ipuh lah. Begitulah. Nah, setan mana yang menyesatkan kami? Setan, pasal setan ni ramai. Nah, setan mana yang menyesatkan? Yang kedua, tugu mana yang menyesatkan kami? Daripada ramai-ramai tugu itu, tugu mana yang menyesatkan? Supaya kami boleh letak bawah tapak kaki kami. Dalam Quran ni juga. Dalam surah Hamim 7 ni juga lah. Dia nak letak, kena pijak kepala lah. Dia gitu. Nak pijak lah, letak bawah tapak kaki. Lepas tu, bila jumpa tugu tadi, dia pun tanya, dia kata pula. Dia kata pula, ya Allah, ya Tuhan, ni, dia ni lah yang menyesatkan kami dulu ni. Minta lipat-lipatkan ganda azab tu dia. Kata Tuhan, tak boleh. Kamu ni lepas pada dia mati, kamu pula jadi tugu. Kamu buat jawab pula. Jadi kamu sama-sama. Tak boleh nak kata siapa dulu, siapa kemudian. Tak boleh. Macam-macam. Dia macam-macam kata-kata. Dan kata-kata ni ada tersebut dalam Quran ni. Waqala alladhina finna, dan berkata orang-orang yang dalam neraka, li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka jahannam, penjaga neraka jahannam ni, iaitu Malik Zabaniyah. Ud'u rabbakum, tolonglah doa untuk kami kepada Tuhan kamu. Tolonglah doa untuk kami kepada Tuhan kamu. Yukhaffif 'anna, supaya diringankan untuk kami. Yauman, satu hari saja. Minal adab, daripada azab neraka ni. Tak masuk juga dari neraka ni. Tak masuk juga. Minta tolong. Minta perantara juga. Minta perantara juga. Dan terbiak di dunia lagi, ya. Terbiak di dunia. Ni kes ni, masuk neraka ni kes ni. Dia minta perantara doang. Kalu mereka jawab, mereka zaman yang jawab. Awalam takut tak tihim rasulukum bil bayinat. Apakah kamu nasuh aku? Itu Hamzah, bagi atas Hamzah satu tu. Apakah kamu nasuh aku? Walam tak tikum rasulukum bil bayinat. Dan tidakkah datang kepada kamu rasul-rasul kamu? Rasul-rasul kamu sini akan jumpa ayat gini acak kali nah. Rasul-rasul kamu atau para rasul kamu. Bila dia kata para rasul kamu sini, bermakna nabi dulu ataupun rasul dulu, termasuk guru-guru kemudian dan dai-dai kemudian termasuk. Rasulukum tu bila kata saja gitu, bermakna nabi rasul dan ulama-ulama yang selepas pada dia. Begitu juga da'i-da'i yang dia bawa mubalik. Bil bayina, dengan bawa dalil bukti dalam semua arah. Ada ayat lain dia kata bil bayina dengan ada ayat bisultan apa dengan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami yang jelas nyata. Bi ayatina ni mubin. Iaitu yang jelas nyata nah. Yang jelas nyata sini bermakna semua arah. Beritahu baka, ni talqinnya begini, mauluknya begini, semua arah beritahu baka. Lepas tu guru ulama belah sana kata, ulama belah ni kata, semua memberitahu satu perkara. Bahawasanya maknanya mereka ni tidak ada dalil yang mengatakan apa yang mereka buat tu ada hujah. Semua arah. Sebab tu dia panggil dalil bukti yang nyata dia panggil. Habis diberitahu dengan jelas nyata. Qalu, mereka jawab, ada tak tok guru dulu datang pada kamu dengan bawa dalil bukti bahawa doa ni kena doa direct pada Tuhan, ada tak? Qalu, mereka jawab, ada. Tu bala ada. Mereka pun jawab, qalu pada kamu, maka kamu doa sendirilah dulu. Dai Allah sudah beritahu doa ni direct pada Allah. Doa sendiri ya. Kami tidak kerja untuk doa untuk kamu. Kami kerjanya untuk azab kamu saja. Qalu fadam, maka kamu doa sendiri lah.
wa ma du'a ul kafirin. Dia dipanggil idkha ilahi. Kalau kita tak belajar kan dia, ayat tu jadi macam tak ada sambungan tau. Ayat ni ialah keputusan Allah. Wa ma du'a ul kafir itu keputusan Allah. Tadi dia berdoa. Kok-kok dia berdoa tu makbul. Wa ma qalu fad'u, maka mereka malaikat kata doalah. Kamu doa sendirilah. Jadi orang yang dalam dalam neraka tu akan berdoa. Karena mereka kata doa. Jadi Allah Taala pula memberi keputusan dia. Wa ma du'aul kafirin, tidaklah doa orang kafir dalam neraka itu illa fi dalal, mereka sia-sia saja. Maknanya doa di akhirat kelak. Doa di akhirat kelak ni tidak makbul. Kecuali bagi orang-orang yang duduk dalam syurga. Orang yang duduk dalam syurga dia nak minta nak tengok tok guru dulu ke apa ke, ada tu. Ada dalam hadis. Dia kata ada satu hadis dia kata, dulu ni ada satu orang tu, dia ni menyesatkan saya dulu. Macam mana keadaan dia? Dia kata gitu. Tuhan kata, kamu nak tengok ke dia? Ya? Nak tengok? Dia kata, nak. Dia pun tengok orang tu tengah-tengah api neraka. Lalu dia kata, syukur pada Allah Ta'ala yang menyelamatkan dia daripada azab neraka tu. Jadi wama du'aul kafirin, tidaklah doa, dipanggil ayat tu dipanggil idkha ilahi, keputusan Allah. Keputusan Allah ialah tidaklah doa orang-orang kafir dalam neraka itu illa fi dhalal, mereka sia-sia saja. Tasliyah, ayat tasliyah, pujuk rayu kepada orang yang beriman, orang yang sebar tauhid ni. Inna lanansuru rasulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma taqumul ashhad, sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang buat kerja mentadbir, kerja rasul iaitu sebar agama. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ni lagi. Wa yawma taqumul ashhad, dan hari berlakunya saksi menyaksi. Mana hari mahsyar besok. Ada tertinggal mengajar semalam, ada tertinggal poin lah tentang mahsyar. Orang beriman duduk dalam alam barzakh. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempoh dia duduk di dalam alam barzakh tu ialah selama 5 waktu solat. 5 kali solat. Solat waktu. Maknanya bagi mereka yang ahli syurga tu, dia berasa macam 24 jam saja dia duduk di alam barzah. Qadarnya 5 waktu solat. Bila dia bangkit di mahsyar esok, qadarnya juga dengan pembicaraan tu ialah 5 waktu solat. Hadis lain. Tu ya lama masa orang beriman. Siapa yang nak dapat yang ni ialah orang yang sebar agama. Orang yang sebar agama, orang yang jihad dengan harta dan jiwa raga dia. Sama ada berperang ataupun dengan lisan. Sekarang ni kita kena buat dengan lisan. Lisan, gitu. Sebar agama ni. Tidak boleh nak buat jihad ni, jihad-jihad perang yang macam di Syria apa semua tu tak boleh buat lagi. Tak boleh buat lagi. Pasal kita tak ajak lagi orang kafir masuk Islam. Kita tak ajak lagi jiran-jiran yang duduk dalam syirik bid'ah tu supaya kembali mentauhidkan Tuhan semula. Kita tak buat pun lagi kerja tu. Jadi kalau nak perang, habis bunuh orang, jawab dia. Dah, habis kena bunuh ni. Sedangkan tidak gitu. Tidak gitu dah. Jadi Nabi-Nya selama 15 tahun, selepas terima wahyu tu 15 tahun, tidak ada qanun jihad. Tidak ada qanun jihad dalam masa Nabi duduk di Mekah. Ayat-ayat sahabat Nabi ada minta jihad ke? Ada. Ayatnya melarang jihadnya ialah ayat dalam surah Makkiyah. Surah-surah Makkiyah yang disebut aqimus solah wa atuz zakah. Itu ayat itu. Sahabat Nabi minta jihad, Tuhan pun jawab aqimus solah wa atuz zakah. 70 kali semua. Lebih kurang. Bila agak-agak dalam surah Makkiyah. Minta perang. Minta perang. Pasal dia tak, bukan dia takut tu.
Cuma dia tidak disuruh. Nah. Oh, dia khianat dia, ada sahabat kena bunuh, kena seksa apa semua. Kena tampak hari-hari, kena hina atau sejekat lah hina tu. Lalu baik peng sekali gitu lah tak. Ini Islam ni peng. Jadi sampai Nabi tak boleh salat di Masjidil Haram, salat di rumah Al-Aqam. Jadi 70 kali ayat berkenaan dengan suruh aqim salat wa atu zakat. Jadi sekarang ni kamu tak usah minta lagi perang, dirikan solat, keluar zakat. Gitu. Zakat sini, zakat di Mekah ialah. Zakat di Mekah tidak difardhukan. Yang difardhukan zakat ialah di Madinah. Zakat difardhukan di Madinah. Tetapi ayat wa atu zakat tu ada di Mekah. Maka tafsirnya ada dua. Satu zakat-zakat. Satu lagi ialah zakat-zakat ialah apa saja pendapatan yang dapat selepas daripada makan tu semua sekali zakat. Waktu mula-mula sekali. Kena waktu huraga kita ni. Kena syariah tu, kena pula syariah tu, berat kita ni. Habis keperluan nak makan, semua sekali zakat lah. Sudah. Kena waktu. Ataupun puasa, dua hari straight set. Awak tak tahu? Tak tahu puasa dulu, mula-mula sekali istiahat Islam ni. Dua hari straight set. Dua hari. Hari ni puasa, esok esok petang berbuka. Oh, kena hot tu. Sahur pun tak boleh. Ha. Lepas tu kalau masa nak berbuka tu, kalau tertidur, tertidur dia puasa pula. Oh, 4 hari je pak dia. Dan syariah ada tu. Kalau tak belajar hadis tak jumpa apa maksudnya kita yang apa. Syariah yang kita ada sekarang ni, syariah yang sudah direngankan untuk kita dah ni. Itulah surah Baqarah ayat akhir sekali itu. Janganlah pergi pada kami perkara-perkara yang kami tak sanggup nak buat. Ada-ada kan? Tak belajar, tak tahu. Tak, maknanya kalau tak belajar kita besar, tak tahu benda ni ada ni. Ada sahabat tu tengah tunggu bini dia dengan masak. Terlena. Ada puasa pula. Terlena, puasa pula. Bini tengah ada masak tu, nak tengah masak, nak buka puasa ni. Dia pun terlena, terlena puasa pula. Pergi komplain ke Nabi. Sehingga turun wahyu lah boleh. Tak boleh apa. Jadi sininya ialah, kita ni oleh kerana banyak perkara tentang agama ni kita tak tahu. Maka ramailah duduk rekor, duduk tafsir, duduk ngajar, duduk apa tu dengan tak tahu tu. Saya cakap terang-terang lah, tidak boleh siapa-siapa mengajar tafsir Quran dan hadis atau mengajar agama kalau dia tak reti tafsir Quran dan hadis. Dia tak layak nak ngajar, tak layak. Siapa-siapa yang tak belajar tafsir Quran 30 juz, tak belajar satu sekurang-kurang satu kitab hadis, Muslim ke, Bukhari ke, Nasa'i ke, Ibn Majah ke, Tirmizi ke, Abu Dawud, dia tak belajar salah satu daripada mana-mana ni, dia tak layak nak mengajar agama, pun tak layak dah. Ni, cakap terang-terang ni. Ulama ialah orang yang reti dua perkara ni. Tu ulama. Yang kita duk kata ulama tu, bukan ulama tu. Dia tak tafsir Quran pun dia tak belajar, hadis Nabi pun dia tak belajar. Fak hukum hakam tak erti, syirik dia buat, bid'ah dia sangat berani buat. Mustahil satu orang alim berani buat bid'ah. Termasuk sapu muka tu dia tak berani buat dah. Sapu muka solat tu dia tak berani buat dah. Ha. Takut masuk neraka. Padahal benda kecil ada sapu muka solat. Dia tak buat tau. Orang beriman tak buat. Ulama tak buat. Tapi kita ni oleh kerana ulama yang ada ni ulama dunia lah, dia panggil ulama su. Ulama su iaitu ulama jahat. Adik-beradik dengan dajjal. Daripada hadis ni ulama su ni adik-beradik dajjal. Allah. Ya kali. Mudah ya kan. Nabi kata, aku tinggal pada kamu dua perkara, perasaan satu, hadis satu. Siapa yang berganggu dengan dua perkara ni tak sesat. Hadis tu kita dengar belakang ni, hadis tu popular, hadis tu banyak banyak sanaknya dan sahih belakang, banyak banyak version pula lagi. Ada pegang
pegang dengan sunnah pun ada, pegang dengan hadis pun ada, macam-macam. Lepas tu pegang dengan Khulafa' Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin lah. Semua tu pinpoint pada satu perkara, iaitu Quran dengan sunnah. Baik, bermakna kita kena belajar dua perkara ni supaya kita tak sesat, bukan? Daripada hadis tu, kita kena belajar dua perkara ni supaya kita tak sesat. Yang kita belajarnya selain daripada dua perkara ni yang kita nak belajar hari-hari ni pula kan? Yang kedua, kita nak belajar dengan siapa? Kita kena belajar dua perkara ni, Quran dengan hadis, yang kita, orang awal kena belajar. Diajar pada kita bahawasanya Quran dengan hadis ni orang alim kena belajar. Astagfirullahalazim. Hadis tu beritahu aku tinggal pada kamu dua perkara. Siapa pegang dua perkara ni tak sesat. Mana orang awam tak sesat sekiranya dia reti dua perkara ni, kan? Quran dengan sunnah Nabi. Okey, maka nak belajar dengan siapa? Nak belajar dengan siapa? Kena belajar dengan orang reti dua perkara ni. Itu ya, mudah. Bermakna orang alim tu kena reti dua perkara ni. Kalau orang alim tu tak reti dua perkara ni, lepas tu nak awak nak belajar dengan siapa? Tak betul dah lah tak? Maknanya maksud hadis tu tu tak faham dah. Hadis tu aku tinggal kamu dua perkara. Kalau siapa-siapa berpegang dua perkara ni tak sesat, iaitu Quran dengan hadis, Quran dengan sunnah. Bukan Quran dengan hadis, Quran dengan sunnah. Baik, bermakna kita kena belajar dua perkara ni. Nak belajar dengan siapa? Kena belajar dengan orang reti dua perkara ni. Bermakna orang alim tu kena reti dua perkara ni sekurang-kurangnya. Kalau dia reti lebih lagi, itu lagi baik lah. Lepas tu syarat bagi ulama tu pula, syarat dia pula, dia syirik tak boleh buat, dia kena, dia pasal dia tahu. Dia tak boleh dia tunggu kubur tu. Tak betul dah. Nah, pasal dia tak boleh suruh orang mati pasal dia tahu benda tu syirik. Dia maknanya dia tidak boleh buat syirik. Lepas tu dia tidak bid'ah, dia tak buat bid'ah. Sebab dia kena, dia yang kena mengajar pada orang lainnya. Dosa-dosa lain itu mungkin dia ada buat, tetapi perkara yang besar-besar ni memang dia tak buat. Nah, lepas tu dia mengajar pula tak ambil upah. Mudah ya nak cam dia ni. Mengajar tak ambil upah. Apa saja dia buat tu tak ambil upah lah. Lepas tu kita pula kata, oh, lepas tu dia makan apa? Bukan tanggungjawab apa? Tanggungjawab dia mengajar. Sebab tu dia tak ambil upah tu pasal tanggungjawab. Dia bukan mengajar kerana nak mengajar. Dia tak mengajar tu maksud nakonya. Kau faham tak ni? Jadi maknanya mengajar tu tanggungjawab. Habis bila tanggungjawab, mana upah saya? Lah, dia tak panggil tanggungjawab lah gitu. Nah, mana guru ni memang tak ambil upah. Ambil upah tu tak betul tak? Tak betul tak? Sebab mereka ni mesti orang yang bertakwa. Mesti tak lagi dah, mesti takwa. Nak bertakwa, dia kena tawakal. Tak boleh nak terjemah takwa kepada mereka, kena bertawakal. Macam mana bertawakal? Dia buat dengan percaya Allah Taala akan tolong dia. Gitu ya. Macam mana tolong? Tak tahu ya lah. Gitu. Ha? Jadi awak nak kutip heran guru yang tak ambil upah. Awak patut herannya guru yang ambil upah kena heran. Macam mana mereka boleh tergamuk ambil duit tu? Macam mana mereka boleh tergamuk suruh budak-budak pergi minta sedekah di pasar-pasar malam tu, di warung-warung tu? Tak betul ni. Pergi tunggu banknya. Allah, tunggu bank warsik ni. Allah, Allah. Mana kita kena heran kenapa mereka buat tu sepatutnya. Nah, jadi orang alim pula dia tak takut pada siapa, dia takut pada Allah. Maknanya dia akan beritahu. Bila dia tak ada upah, dia nak ambil upah apa, dia tak ada apa? Tak ada kepentingan apa. Dah. Tak ada kepentingan apa-apa. Apa yang dia buat ialah dia beritahu jelah. Pasal nak suruh adik-beradik dia terima taufik pun tak boleh. Ha, adik-beradik tak boleh. Okey dah. Ayat ke? Ni. Inna lanansuru rusulana. Ni. Dia Tuhan pasti dia kata, sesungguhnya aku pasti lam tu tahqiq lam.
Raja Sarah pun dalam takdir. Lanan suruh rusulana, pasti akan tolong rasul-rasulku, rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman ya buat kerja Nabi itu, ya kerja sebab kamu itu. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa yawma taqumu sa'ah amul ashad, dan hari berlakunya hari saksi menyaksi, di mana mereka ini semua akan dipanggil untuk jadi saksi. Yawma la yanfa'ul zalimun, hari yang mana tidak ada berguna lagi, tidak bermanfaat lagi kepada orang-orang zalim. Zalim sini ialah syirik pada Allah sini. Syirik pada Allah dan bid'ah pada agama. Kecuali ayat tu kata gini. Ayat tu kata jauhkanlah, jangan hampir pada zina, jangan hampir pada judi. Lepas tu ayat tu dia kata sesungguhnya orang zalim, iaitu orang zalim sini ialah orang yang buat, yang buat tadi. Kalau dia larang zina, bermakna dia berzina. Bila ayat ni tak sebut, tak sebut hukum lain, maka ayat ni wajib kepada, wajib pada syirik dan bid'ah. Ma'ziratuhum, dalihan-dalihan mereka. Dia berdalih, saya ni tak tahu Tuhan. Haa, sudah. Quran beri dah? Beri. Hadis beri dah? Beri. Belajar kan tidak? Tidak. Dalam masa saya mula-mula belajar itu, masa kita mula-mula didedahkan dengan agama ni, antara hadisnya ataupun antara hadis ataupun pendapat guru ke gitulah, sekiranya satu-satu tempat tu tidak ada orang yang mengajar tafsir Quran dan hadis, wajib mereka tu cari ustaz untuk mengajar hadis untuk dia. Sekiranya tidak boleh juga, maka wajib dia cari salah seorang daripada anak masing-masing itu dan pakat-pakat sponsor untuk seorang itu untuk belajar tafsir Quran dan hadis, supaya balik ni akan mengajar dia balik. Itu baru lepas tanggungjawab. Baru lepas tanggungjawab. Maknanya tak belajar dalam tempoh tu boleh, pasal sedang menunggu seorang daripada orang kampung tu akan mari mengajar. Bila ugama ni sudah mari, bila ada guru sudah mari mengajar, awak tak mari tu dosa dah lah. Berhati dah lah tu, dosa dah lah. Setiap awak yang diajak tak nak mari tu dosa lah kau. Oh ni Allah. Sebab kalau dalam kampung tu tidak ada, dalam taman, dalam kampung, dalam daerah, dalam apa tu tak ada, maka kita wajib cari salah untuk hantar pergi belajar. Dan semua orang kampung kena sponsor bakal, supaya satu hari dia balik dan mengajar. Dalam tempoh tu, sekiranya ada masalah apa saja tu, mungkin boleh selesailah, boleh jawablah. Kita dah hantar dah Tuhan, dia tak balik lagi, saya pun mati dah pula ni. Ha, misalnya. Dan lah boleh jawab juga, pasal kita dah beri dah. Nah, boleh jawab lah. Kalau tak boleh jawab, ha, sudah. Atas ke tak? Tak. Ada guru yang ajar pergi dengar tak? Tak. Ha, dah. Kena. Ha? Baik. Maka, yaumala yanfa'ul zalimun, hari di mana tak berguna lagi, tidak berguna lagi bagi orang-orang yang buat syirik dan bid'ah itu, ma'dhiratuhum, dalihan-dalihan mereka. Walahumul la'natu, bagi mereka laknat daripada Allah. Bila Allah beri laknat, dia ada dua makna. Ada dua makna jalan serentak. Pertama, Allah Ta'ala tak ampun dosa. Itu laknat pertama. Laknat yang kedua, Allah Ta'ala tak beri dia peluang untuk masuk syurga. Tak ampun dosa satu, tak beri masuk syurga dua. Itu maksud laknat. Walahum, dan bagi mereka dalam neraka itu su'udar, seburuk-buruk tempat tinggal. Dar itu negara lah, tempat dia nak duduk. Dakwah surah, dalil kepada dakwah surah tadi. Dalil dakwah surahnya pada Allah mukhlisin alahuddin kan. Nah, ini dalil dia. Dalil kepada jawapan pada Allah mukhlisin alahuddin walau karihal kafirun.
ayat ke-14 saja. Dalilnya ialah cerita Nabi Musa ni. Ni cerita Nabi Musa. Tadi cerita Nabi Musa dah. Ni orang cerita Nabi Musa lagi. Jadi, tengok. Kalau tak belajar, kita dah tengok cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa dah. Pasti cerita Nabi Musa pula. Jadi, tak ada macam, tak ada sambungan. Ni cerita Nabi Musa ni. Tadi cerita Nabi Musa tentang doa. Tentang doa. Nah, ini cerita Nabi Musa tentang dalil kenapa Nabi Musa boleh buat gini. Karena dia doa tadi. Walaqad ataina Musal huda, sesungguhnya kami telah beri kepada Nabi Musa itu petunjuk. Petunjuk. Walaupun tidak diberi kitab Taurat, tetapi diberi wahyu ke dia masa itu. Masa kita Firaun. Nanti Firaun apa beda ni? Ini petunjuk sini ialah Quran, kitab Taurat ni. Sebab Firaun mati dah. Dia merah laut, terima kitab Taurat dalam tabuk itu sini. Iaitu Nabi Musa nya diperintah supaya seru. Hanya Allah Ta'ala saja dalam doa. Dan perintah kepada umat supaya seru hanya Allah Ta'ala saja dalam doa. Sembahan doa, apa saja nak sembah ke, nak puja ke, apa ke, dan doa ke, mesti kepada Allah Ta'ala sahaja. Walaqad ataina Musa al-huda, sesungguhnya kami telah beri kepada Nabi Musa itu petunjuk, iaitu daripada kitab Taurat. Wa awrathna, dan kami wariskan Bani Israel, kepada Bani Israel itu al-kitabah, kitab Taurat. Kitab Taurat itu hudan, ada petunjuk dalamnya. Sekiranya awak belajar lah. Kalau tak belajar, petunjuk dulu kat situ. Tak buka situ. Saya pergi ke masjid-masjid tu, buka tu melekat lagi kulit. So Quran tu melekat lagi. Tak ada orang buka pun lagi. Pasal apa? Pasal Quran dia letak di depan. Jadi orang malu nak ambil tu. Ya, sepatutnya Quran tu letak di belakang, letak di tiang-tiang, supaya orang boleh guna, boleh baca lah. Dia hanya letak dengan almarinya apa semua, lepas tu seal, lepas tu kunci pula. Dia sebagai pameran lah. Dah, gitu. Saya lah nak guna. Dah, baru beli. Saya hanya jumpa masjid di Taman Melor Ampang sana, yang Quran tu agak lebu lah. Lebu, pasal dia guna hari-hari. Taman Melor, Ampang. Rusuk lah, lembu. Lembu, tahu lembu? Alah, payah lemah. Nak belajar bahasa Malaysia semula. Lembu, tahu lembu? Tak lah. Orang lain faham belakang apa kan. Okay. Pasalnya imam dia ni sudah solat, dia suruh baca, dia baca Quran dua hari, satu hari ke dua hari gitu. Tak banyak baca Quran, sebari ke dua hari dia baca dengan tajwid, orang ramai ikut. Kemudian dia terjemuh, dia baca terjemuhan saja. Tak apalah, bolehlah. Berbanding dengan tempat lain tak ada siapa buka pun. Mengajar tu tak ada, cuma boleh dah lah. Daripada tak ada rasa. Gua-guanya orang boleh tengok juga lah sekali. Wa'awrathna bani Israel al-kitab. Dan kami wariskan kitab Taurat tu kepada Bani Israel. Udan dalam tu ada petunjuk. Begitu juga Quran ada petunjuk. Wadhikra, dan sebagai suatu nasihat, peringatan, li ulil alba, bagi orang yang akal waras. Akal tak waras, tak guna Quran. Adik Quran apa? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Quran, kitab Zabur. Tasliyah, tasbir, maka bersabarlah. Dalam nak belajar tu kena bersabar. Letih belajar ni. Ustaz Zul, berapa sebelah tahun? Sebelah tahun dah? Tafsir saja, tafsir ngadih lah. Sebelah. Apa kerana tak kira?
Ayah haji 4 tahun, strict set. Tak ada cuti, tak ada rehat, kecuali hari raya. 7 hari seminggu, 3 ustaz sekali ngajar sehari. Dalam seminggu tu 3 ustaz. Ngajar tafsir semua. Ustaz Adi saja ngajar hadis. Ustaz Adi saja ngajar hadis. Dalam 3 ustaz tu, Ustaz Adi saja ngajar tafsir dan ngajar hadis. 3 ustaz ngajar strict pada ayah haji sorga. Pas siapa ngajar sorga ni? Tak ada siapa lah orang lain nak belajar. Jadi madrasah Ustaz Adi sekarang ni, yang ramai sekarang ni, ialah selepas daripada ayah haji ngajar, belajar ngajar. Selepas tu. Mula-mula sekali dia minta belajar hadis dengan Ustaz Adi, ya, ayah haji lah. Mula-mula sekali. Sekarang ni beratur lah belajar. Kita orang yang sorang. Jadi penuh lah datang ke masjid tu, masjid dia tu. Tak ada siapa lah mari nak tumpang belajar sekali kan. Dia berasa tu juga sebenarnya. Kita sorang kita kan. Sorang saja. Jadi bila masa waktu zuhur tu, kita kena azan lah kita. Kita kena azan. Tak ada orang lain lah ni. Kita je bukan suara bukan baik sangat ni, bukan baca azan. Lama, dalam 4-5 bulan barulah mari orang lain mari tumpang nak belajar sekali. Lepas tu 2, 3, 4, 5. Tapi semasa duduk belajar tu tak lebih daripada 10 orang. Tak lebih daripada 10. Dua ustaz lain tu masih kita sorang je lah. Belajar usul tafsir saja 6 bulan. 3 jam satu hari. 6 hari seminggu. Pergi ke Laluk sekali. Laluk tu 35 kilo daripada rumah. Lepas tu kena pergi Kota Baru 70 kilo. Balik ke Datuk Ali pula. Dalam 60 kilo daripada Kota Baru. Gitu. Ada RM50 minyak tu tak cukup. Tak masuk makan. Dan tak kerja. Oh, masalah. Masalah besar. Sampai tengah jalan tu, Bolehkah tempat saya daripada sini ke sini. Tinggal kereta tengah jalan. Apa dia tu? Fasbir. Sabarlah. Nak belajar tu dengan sabar. Iaitu pertama sekali kena korban masa. Masa satu perkara yang kita semua kena korban untuk Allah Ta'ala. Kalau tidak, awak tidak dapat ilmu. Kalau tak boleh berkorban, tak boleh apa. Orang yang berkorban saja boleh dapat ilmu. Tak boleh buat apa. Apa saja alasan, dia ceritanya satu ya. Boleh berkorban ke tidak. Ada kadang-kadang tu, sampai duduk bawah pokok dah. Duduk bawah pokok. Bahasa Kelantan dia panggil. Mari ke kebun tu, duduk bawah pokok dah. Buah pun jatuh dah. Pokok jatuh dah. Buah durian pun jatuh. Dari kehidupan musakir pada di 99 ada belakang lah. Yang orang yang pergi itu tidur bawah pokok. Masuklah kebun, tidur bawah pokok. Boleh bawah? Tak boleh. Gitu. Pakailah dah. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah untuk memberi kefahaman agama ni kepada siapa-siapa yang ada kehendak nak cari kebenaran. Adalah benar. Wastaghfiru li dzambika. Dan senantiasalah minta ampun dosa-dosa kamu. Dosa-dosa sini ialah dia ni sekarang ni dia belajar dah ni. Ayat ni rujuk pada Nabi. Dipanggil dosa suri Nabi tak buat dosa, dipanggil dosa suri. Iaitu sepatutnya dia buat keputusan A, tapi dia pilih buat B. Contohnya, orang bandar tu dia sepatutnya bunuh semua 70 orang tu, termasuk bapa saudara dia Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas patut kena baca tu hari tu tu. Anak dia Siti apa tu? Anak-anak Nabi tu kena tangkap ya. Pasal suami dia musyrikin, dia yang silam dia. Zainal. Kena tangkap.
Lepas tu dia beri kalung mak dia untuk tebus dia. Nabi tengok tu menangis Nabi. Lalu Nabi kata, buatlah keputusan untuk bebas ke mereka-mereka. Antara tu lah. Jadi dibebaskan Siti Zainab. Suami dia masuk Islam tahun penaklukan Mekah. Dan dikahwin semula dengan Zainab. Suami dia tak kena tangkap tu. Kalau kena tangkap, kena juga. Jadi Nabi buat keputusan untuk bebas semua musyrik Mekah waktu tu. Dan Zainab Abbas waktu tu tak masuk Islam pun lagi. Dibebas dengan bayar beberapa kirat emas tebu. Yang lain yang mana tak ada duit tu kena mengajar umat Islam yang tak pandai baca menulis. Baca menulis 10 orang setiap solat 10. Gerti membaca dan menulis 10 orang. Dan Nabi buat keputusan tu dia panggil dosa suri dia panggil. Di mana Allah Ta'ala balas. Oh ni sedih saya. Perang Uhud tu 70 orang sahabat Nabi kena bunuh. Mana Nabi bebas saya ni 70 orang perang Uhud mati kena bunuh. Nanti kita belajar surah dia tu akan jumpa ayat tu. Allah maknanya buat keputusan ni bebas orang yang orang kafir. Tahu berikut perang Uhud mati 70 orang sahabat Nabi. Yang apa Quran? Maknanya keputusan lah. Dia panggil oleh kerana Nabi buat tu dalam bentuk mesyuarat, maka dibebaskanlah kerana dibuat-buat dalam bentuk bukan keputusan dia lah. Nah. Walau macam mana pun Allah Ta'ala tak suka. Gitu. Tak suka. Dia dah suruh bunuh belaka 70. Tak ada saya nak abah tu tak ada lah cerita. Apa? Suruh saya nak abah macam mana tu. Saya kan bila orang cerita tentang Sayyidina Abbas ni, tentang baca doa apa? Doa minta hujan tu. Saya sebut kali ni. Awak ingat dia masuk Islam bila ni Sayyidina Abbas ni? Oh, kata. Dia jadi dia mereka rasa terkejut dia. Dia masuk Islam dekat dengan penaklukan Qom. Tapi dia bawa saudara Nabi. Tapi itulah cerita dia ni. Jadi Sayyidina Umar masuk Islam dengar orang baca ayat Quran, dia bukan baca pada dia. Dia dengar ya. Tapi kenapa dia suruh? Allah sekali tu ya, dia suruh pun. Bila saya hurai 1, 2, 3 point ni. Anak lagi. Mana berkat doa? Sayyidina Abbas ke bapa saudara dia? Apa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ni selepas daripada Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar yang paling alim. Lepas daripada Sayyidina Abu Bakar ialah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni Nabi kata kalau ada Nabi selepas pada ni Umar lah. Maknanya doa Sayyidina Umar tu lebih makbul. Nah, doa Sayyidina Umar tu lebih makbul dan dianya sahabat Nabi dan dianya ada 28 ayat Quran. Yang tu yang turun kerana pendapat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tidak ada sahabat Nabi semuanya tu. Ayat Quran turun kerana dia tu. Ni benda-benda ni gini tak hal susah lah. Kerana Zaidun condong kepada nak buat perantara dalam doa. Tu ya. Mana lebih hebat daripada Sayyidina Umar ni? Sayyidina Umar beri penghormatan. Solat jenazah, solat apa? Minta hujan tu. Istisqa tu. Siapa dia? Imam lah. Siapa dia imam? Saya nak buat Umar imam lah. Dia khalifah. Allah, tak payah-payah sini. Payah. Saya nak Umar lah khalifah. Ya. Dia yang kena imam solat ya. Cuma dia beri perhormatan. Okeylah. Kita berilah sekali. Gitulah. Hormat kepada bapa saudara Nabi. Soal ni je yang Islam ni. Itu pun dekat penaklukan Mekah orang masuk. Dia kata, Nabi kata, kalau ada selain daripada bapa, maka bapa saudara lah bapa pula. Ada hadis itulah. Masa Sayyidina Abbas tu masuk Islam,
kemudian diberi kepada dia bahagian dia, bahagian harta ghanimah. Harta ghanimah, ha? Nabi kata ambil, ya? Ambil, nak. Harta ghanimah banyak ni, bahagian 20% kan? 20% bahagian dia tu. Ah, dia kata ambil, ya? Ambil, ya? Jadi saya ambas pun ambil boleh poket, bos ini, bos dah ada baju. Ambil lagi. Dia pukul. Dia pun kata ke Nabi, ya Muhammad, tolong budak-budak tu, tolong angkat ni. Dia kata ke Nabi. Nabi kata, kamu angkat sendiri, apa yang boleh angkat, ambil ya. Nabi begitu kepada begini. Bapak saudara, ha, dah betul. Bapak saudara dia, tak? Dia sayang je, malah bapak saudara, seorang ni, Islam ni lagi tinggal. Ya lain semua kapir bakal dah ni. Ngiling kepala gitu. Awak tak baca ni tu? Ha, tak tahu, tak baca, tak jumpa lah. Ini putih ni. Semua nak biarkan. Nak suruh satu ni, budak-budak tulis akan ni. Banyak lagi nak ambil ni. Nabi kata ambil sendiri, apa yang boleh akan akhir ni. Apa ada ni? Jadi mereka ni dia berhujuh ni. Sebab tu kalau tidak, kalau tak belajar hadis kan, tafsir dan hadis ni, tak boleh jadi teguh. Guru nak mencatat Al-Quran ni tak boleh. Sebab awak tak tahu. Banyak perkara tak tahu. Nak jawab pada orang lagi apa lagi satu masalah pula. Benda yang sepatut tahu tu kena tahu lah. Nah. Baik. Jadi fasbir bersabarlah. Bersabar dalam nak belajar ni. Dalam belajar, lepas belajar tu dalam melaksanakan solat tu kena sabar. Dalam melaksanakan syariat kena sabar. Dalam melaksanakan ajakan tauhid ni pun kena bersabar. Wa inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah tu benar. Bahwasanya dia akan beri balasan kepada orang-orang yang buat kerja ni. Wastaghfir li dzambika, dan senantiasa minta ampun akan dosa-dosa kamu. Jadi itu Nabi. Orang alim pulaknya dia lagu ni, doa dia lagu ni. Iaitu dia kata, ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosaku kerana aku tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Pasal nak mengajar sini, betul dah nak mengajar sini ni. Sini pun minta juga, sini pun minta juga. Jadi nak mengajar tu tak boleh kerana tak mampu, dia panggil. Tak mampu. Wastaghfir li dzambika, senantiasalah minta ampun. Dia panggil dosa suri, dosa yang bukan dosa lah sebenarnya tadi. Sebab tanggungjawab tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Wasabbih bihamdi rabbika, dan senantiasalah bertasbih dan memuji Tuhan kamu. Bil asyiyi wal ibkar, pagi-pagi dan petang-petang. Ayat 57. 56 tadi. Mari pula ayat membantah. Tiga kali ya ni, surah ni tiga kali. Nah, iaitu ayat Zajr. Innal ladhina yujadiluna fi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang membantah terhadap ayat-ayat Allah. Membantah ni sama ada bantah sikit ke banyak ke, kufur lah kau. Sikit ke banyak ke, kufur semua. Nak tukar, nak buku baris salah pun tak boleh dah. Tak. Ataupun nak buang satu huruf pun tak boleh. Buang satu huruf daripada Quran ni kufur dah juga. Apatah lagi tentang maksud ayat Quran. Sebab itu kalau kita berhujah dengan Quran ni, mereka hanya boleh katanya satu kali ya. Dia kata kita tafsir salah. Itu yang boleh kata. Bila kita kata balik, suruh dia bawa bukti, dia tak boleh bawa bukti. Fi ayatillah, pada ayat-ayat Allah, bi ghairi sultanin atahum, tanpa dalil bukti yang sudah datang pada mereka. Dalil bukti mengatakan larang buat tu ada. Dalil bukti mengatakan suruh buat tu ada. Tetapi dalil bukti yang mereka kata tak boleh buat ataupun boleh buat tu tak ada. Inna fi sudurihim illa kibrun, sesungguhnya dalam hati-hati mereka tu ada satu kesombongan.
nak terima agama Islam ni seperti seadanya tu sombong, tak mau. Nak mana tak puas hati dengan agama lah. Tak puas hati dengan syariat. Saya diajar dulu, dia kata begini. Agama Islam ni tak sempurna. Dengan Al-Quran pun tak sempurna, hadis pun tak sempurna. Sehinggalah disempurnakan oleh ulama. Lama saya pakai apa hujah tu. Ulama lah yang menyempurnakan agama. Padahal kita dengar belakang, kita reti jugalah. Baca Al-Quran pun apa, kita reti lah. Baca tafsir apa semua ni kan. Ayat tu ada, tapi kita berasa macam betul, dia kata. Illa kibrun, sombong. Mahum bibalighi, tak mampu pun mereka mencapai kesombongan mereka tu. Sombong dia tu tak mampu dia. Fasta'in billah, maka kitanya pula, kerana dia tu berkata begitu, maka kita senantiasa minta berlindung dengan Allah. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Taala itu Maha mendengar akan segala kata-kata mereka. Al-Basir, senantiasa melihat tindak tanduk orang-orang yang beriman. Ayat berikut ni dipanggil dalil ini. Ayat berikut ni dipanggil dalil ini. Dalil kecil, dalil besar. Allah Taala boleh buat dalil-dalil perkara-perkara besar, maknanya perkara-perkara kecil itu lagi mudah. Dipanggil dalil ini. Banyak ni ayat ni, cuma saya bawa lagi sekali baru. Dipanggil dalil ini lah. Iaitu dalil di mana Allah Taala boleh mencipta langit dan bumi, maka nak cipta kuman boleh lah. Dia kerti juga lah. Gitu. La khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, akbaru, lebih besar, min khalqin nas, lebih besar daripada mencipta manusia lagi. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tu jenis tak reti, tak reti, tak tahu, tak reti. Jadi Allah Taala boleh menciptakan langit dengan bumi, tentulah mencipta manusia tu mudah. Maka tentulah menghidupkan manusia semula tu mudah jugalah. Wa ma yastawil a'ma, tidaklah sama satu orang yang buta wal basir, berbanding dengan satu orang yang jelek. Walladzina amanu wa amilus solihat, dan tidak sama satu orang yang beriman tidak syirik, wa amilus solihat, dan beramal soleh tidak bid'ah, walal musyi, dengan satu orang yang bersalah. Orang bersalah, orang jahat, walal musyi, satu orang yang tidak sama orang beriman dan beramal saleh berbanding dengan satu orang yang buat jahat, buat salah, yaitu satu orang yang tidak, yang buat syirik dan buat bid'ah. Oli lamma tadhakkaru, sedikit sangatlah manusia yang dapat pelajaran. Dalam banyak-banyak ayat surah Ghafir ni berkenaan doa, tapi tiba-tiba mari berkenaan kiamat. Ajar ilmu belakang ni, tak tahu apa yang ada, saya kata. Surah ni berkenaan dengan doa, tapi tiba-tiba ada berkenaan kiamat. Kiamat pula sikit pula tu. Sikit lah, ayat pendek ya. Iaitu ni ayat 59. Inna sa'ata la raiba fi. Inna sa'ah, sesungguhnya kiamat itu la'atiyatun, terdapat dalil-dalil bukti, la raiba fi, yang tidak ada ragu dalamnya, fiha la raiba fiha, yang tidak ada keraguan bahawasanya Allah Ta'ala nak buat. Yang kita nak ragu tu ada, yang Allah Ta'ala tak ragu nak buat, mana dia mesti buat. Walakinna aktsarna sila yu'minu, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak beriman, tidak percaya akan kiamat.
Macam mana tak percaya ni? Ayat begini ni acak alih ni hari ni. Macam mana satu orang manusia tu tak percaya pada kita? Tak cakap orang kafir dah senang. Kita cakap orang kita sudah. Tak percaya pada kiamat ni macam mana? Dia tak takut pada dosa tu. Dia tak takut buat dosa tu. Tandanya dia tak takut ke kiamat lah. Dia tak takut ke syurga lah. Dia tak takut ke neraka lah. Sebab kalau dia takut, dia tak buat. Nah, kalau dia takut pada neraka, dia tak buat dosa. Tentu dah lah. Mana? La yu'minu, tak percaya. Tak percaya ni kerana dia, dia kata dalam surah lain, dia kata banyak dosa-dosa yang kita buat ni Allah Ta'ala lupa. Bahasa banyak sangat kan? Lupa. Dia ingat sikit-sikit lah. Ada ayat dia. Bala, apa? Allah Ta'ala ni sentiasa buat mari. Apa ayat Quran ni sebenarnya sekali sentuh hati kita. Saya nak tanya lah. Awak tanya jawab sendiri tadi. Awak jangan jawab saya. Saya tanya saja, awak jawab masing-masing. Agak-agaknya berapa ayat dah kena ni? Kena tersentuh hati ni. Daripada surah semalam dengan hari ni. Agak-agak. Awak jawab sendiri je lah. Nah. Sayangnya, alhamdulillahnya, sudah tak berasa apa dah. Padahal benda ni saya dah buat dulu. Benda syirik ini ni saya dah buat dulu. Tapi saya sudah tak berasa apa dah. Mungkin, mungkin. Ataupun insyaAllah lah. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan dosa tu Tuhan pun dah gitu. Berharap gitu. Pasal kita tak berasa bersalah dah apa yang kita baca tu. Tetapi tetap tawasul yang kita baca, yang kita buat dulu. Syirik-syirik yang kita buat dulu, kita tak berasa bersalah lagi. Mungkin kerana, dan saya berharap gitulah, Allah Ta'ala dah ampunlah. Masalah besar taubatnya ialah ada 4 perkara. Taubat ada 4 perkara. Pertama sekali kita kena tahu dosa kita. Tak boleh nak kata minta ampunlah semua sekali tu, blanket cover gitu tu, boleh lah jarang-jarang sekali boleh lah. Macam sekarang ni baru belajar gini ni, dia panggil blanket. Minta ampun semua sekali dosa syirik pernah buat gitu. Nah, minta ampun semua sekali. Nak tahu semua sekali itu tak payah nak tahu, baru belajar sikit baru. Tapi minta ampun semua sekali. Nah, yang kedua, kena pasti dosa tu. Lepas tu azam tak nak buat. Taubat maknanya azam tak nak buat. Sebab tu tidak ada solat. Solat taubat tu. Solat syahadah pun ada, solat taubat pun ada. Mandi taubat pun ada lagi. Yang bidah ni rekod, bila start rekod tu mandi taubat. Apa tahu mandi taubat macam mana? Tak. Macam mandi dunuk, pukul 3 pagi. Lepas tu barulah boleh ambil wuduk, lepas tu solat taubat pula. Dia taubat ialah azam tak nak buat. Azam tak nak buat, dosa ni saya tak mau buat lagi. Gitu ya. Lepas tu istighfar, minta ampun dosa tu. Gitu ya. Yang rekod-rekod-rekod, pop, solat taubat. Lepas tu dia bertanya, macam mana ustaz nak solat taubat? Niat macam mana? Pula. Yang kedua, nak baca apa rekam pertama? Dia bila ada sunat tu, dia ada solat, dia ada prosedur pula lah. Jadi sininya, ialah, nak beritahu ustaz, iaitu pertama sekali, dosa kita kena tahu. Azam tak nak buat dosa, azam. Iaitu taubat tu ialah azam tak nak buat dah. Yang ketiga minta ampun. Yang ketiga minta ampun. Yang keempat, larang orang lain daripada buat seperti mana yang kita dah buat. Sama ada kita beritahu dia kita buat atau lebih baik tak beritahulah. Jangan buat apa yang kita dah buat tu. Maka ada hadis yang mengatakan dosa-dosa yang lalu tu akan ditukar jadi kebaikan tu maknanya. Ada hadis lain, dosa-dosa yang lalu tu ditukar kepada kebaikan.
dia jadi baja. Itu kita beritahu pada orang lain, jangan buat dosa ni. Dosa ni kita buat dah ni. Tapi kita beritahu orang lain, jangan buat dosa ni. Itu dia panggil kesempurnaan taubat. Empat kali. Kena pasti, yang kedua azam tak nak buat. Yang ketiga, minta ampun. Yang keempat, beritahu orang lain, jangan buat. Empat kali. Okay. Ayat 50, ayat 60. Ayat 60. Wa qala rabbukum, dan berkata Tuhan kamu, ud'uni astajib lakum. Dalam bahasa Melayu kena kata doalah pada aku sahaja. Kalau tak buku sahaja ni boleh doa pada orang lain, tak jadi. Bahasa kita ni longgar sikit. Berdoalah pada, kena kata, nak suruh kemaskan bahasa kita tu, kena kata berdoalah pada aku sahaja. Astajib lakum, aku akan perkenankan doa bagi kamu. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam ibadat doa ni pada aku. Maknanya pakai perantaraan. Pakai Pak Imam lah, Tuhu lah, apa lah. Saya dahuluna, aku akan pasti akan masukkan dia jahannam dan ke jahannam dah akhiri hina dina. Ayat ni bila kita hak semaya ajak ni, bila kita suruh dia tafsir ayat ni tu, Mula lepak. Dalil, kenapakah kita kena berdoa pada Allah Ta'ala saja? Tuhan pun mari dalil dia. Kenapa kamu kena berdoa pada aku saja ni? Kerana aku ada kuasa. Iaitu kuasanya ialah alladhi Allahul ladzi ja'ala lakum al-laila litaskunu fi. Allah Ta'ala lah Tuhan yang menjadikan untuk kamu tu malam supaya kamu boleh berehat padanya. Ayat lain dia kata buat selimut. Malam tu selimut. Tempat berehat padanya fi. Wan nahara mubsira. Berehat tu sementara, lepas tu malam tu kena bangun pula solat. Nah. Wan nahara mubsira, dan siang itu terang benderang supaya kita boleh cari keperluan hidup, supaya kita boleh sebar kamu ni pada orang belajar dan sebar. Bukan tujuan si hari hijau tu cari makan, bukan. Keperluan hidup kita kerja untuk dapat keperluan hidup kita, supaya kita boleh belajar dan kita boleh sebar kamu ni pada orang lain. Demi keperluan hidup lah, bergerak lah tu. Jadi sepuluh kapir ya, dia tak buat kerja apa dia. Pasal belajar ni siang ni. Dia bukan belajar malam. Malam tu untuk buat ibadat malam. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai kurnia yang besar terhadap manusia. Walakinna aktsarun nas la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tu tak pandai bersyukur. Tak bersyukur iaitu tak mentauhidkan Allah. Lah banyak tafsir dia berkata kufur nikmat. Tak syukur sini ialah tidak mengesakan Allah. Sebab kalau selagi awak tidak mengesakan Tuhan, selagi itulah kesyukuran itu tidak akan makbul. Awak baca alhamdulillah ke apa ke, tidak akan diangkat. Ayat malam tadi saya baca sikit lah, ayat malam tadi nah. Surah Fatih dekat dengan Yasin. Muka surah 435. Man kana yuridul izzata lillah. Man kana yuridul izzata. Izzat. Siapa-siapa yang ingin kemuliaan di dunia atau dan juga di akhirat. Kemuliaan sini, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Man kana yuridul izzata. Ayat ke-10. Ayat ke-10. Surah Fatih ayat ke-10. Man kana yuridul izzat. Izzat. Barang siapa yang ingin kemuliaan di dunia dan juga di akhirat.
falillahil izzatu jami'a, maka milik Allah lah izzat, kemuliaan semua sekali. Jadi nak dapat tu, ni syarat dia. Syarat nak dapat izzat, kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Yaitu ilaihi yas'adu kalimatut thayyib, kepada dia sajalah akan naiknya kalimah dia baik, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimah syahadah. Kalimah baik sini ialah kalimah syahadah. Kepada dialah akan naik kalimah syahadah. Naik itu naik kepada Allah. Wal amalus salihah, wal amalus salih, dan amalan salih itu yarfa'uhu, akan ikut serta naik sekiranya kalimah syahadah itu sah. Bermakna tidak syirik dan tidak bid'ah. Kalau buat mana kalimah syahadah itu wa asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada perantaraan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan ikut ajaran Nabi. Tak ikut ajaran Nabi itu amal soleh semua tak naik. Semua sekali tak naik. Tu tu ayat dia. Wal amalus salihu, dan amalan soleh itu yarfa'uhu, akan naik bersamanya. Walladzina yamkuruna sayyi'ah, dan orang-orang yang berusaha buat tipu daya terhadap dosa. Dosa ni sini buat syirik dan sebagainya. Lahum adzabun syadid, bagi mereka azab yang teruk. Wa makru, akibat daripada rancangan jahat dia. Ulaika, orang-orang yang seperti ini, huwa tabu, huwa yabur, mereka ni orang derhaka, mereka ni orang yang binasa. Habis itu. Maknanya kalimah syahadah itulah yang mengesah kan? Jadi bila saya tulis kalimah syahadah, saya ulang balik ni. Ada yang baru-baru sampai pada, ulang balik lah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita perbaharui kalimah syahadah lah. Boleh? Asyhadu an la ilaha illallah, aku mengaku, aku berjanji, aku bersumpah. Tu dengar baik-baik, dengar dulu lah. Kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, aku berjanji, aku bersumpah, aku berikrar. Janji, bersumpah, berikrar kepada Allah Ta'ala. Bukan berjanji dengan Pak Imam depan tu, janji dengan Allah. Pak Imam tu sebagai orang kata macam-macam, kata perataan, bukan. Dia macam-macam orang akad sumpah di sekolah tu, dia akad sumpah depan ketua pelajar atau depan cikgu tu, mewakili kepada kerajaan semua sekali. Janji sah, tak setia, ataupun askar ke, tak setia. Iaitu asyhadu, aku berjanji, aku bersumpah, aku berikrar kepada kamu Tuhan. Apa dia? La ilaha illallah. La ilaha illallah ni saya sudah tafsir dah bagi tadi, iaitu musyrikin Mekah apabila Nabi kata, wahai ya maksyarah Quraisy, wahai orang Quraisy, sekiranya aku beritahu di belakang bukit ni ada tentera berkuda nak bagi serang kita, adakah kamu percaya? Musyrikin Mekah kata, kami percaya belaka, kerana kamu ni kami beri gelaran Al-Amin, tak pernah berbohong, jujur, amanah. Lalu Nabi kata ala, ketahuilah, la ilaha illallah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, macam-macam, oh dia tu bangun berdiri kata, bohong kamu Muhammad. Bermakna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah tu, bukan makna sebegitu dalam bahasa Arab. Ia adalah bersangkutan dengan berhala di Kaabah. Ada 360 berhala. Jadi la ilaha illallah ada bersangkutan dengan berhala, iaitu la ilah, kalimah nafi. La, nafi, tidak. Tidak. Tidak ada situ, tidak ada perantaraan dengan guna berhala tu. Nabi ke, wali ke, tidak ada perantaraan dalam tawassul. Kalimah syahadah tu tawassul dah. Tidak boleh buat tawassul. Tu mana dia? Bahasanya berhala tu yang disembah tu, dipuja tu, tidak ada lagi nak guna perantaraan dia. Sama ada Lata ke, Lata tu ialah nama tu wali. Uzza tu ialah ni, dengar lah, daripada hadis Bukhari, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bin Asadi bin Abu Uzza. Ha.
Jadi Abu Uzza ni ialah tok nenek kepada Warakah. Warakah dan Siti Khadijah tu anak beranak. Mana-mana tok nenek Siti Khadijah juga. Iaitu orang Quraisy mati. Tok guru lah kalau kita ni, tok guru, tok wali gitulah. Tak tahu kita dah. Warakah bin Nawfal, Nawfal bin Asadi, Asadi bin Abu Uzza. Adik Bukhari. Bermakna Uzza tu ialah tok wali. Manak tu ialah bomoh perempuan. Lepas tu yang lain-lain tu, yang lain-lain selain daripada mereka tiga orang ni, yang lain-lain tu ialah melekat-melekat bangga, anak perempuan Allah. Bermaknanya la ilaha illallah ni apa dia? Tidak ada tawassul lagi melainkan pada Allah dia. Iaitu tidak ada perantaraan. La ilaha illallah, tidak ada perantaraan dalam beribadah, dalam berdoa, dalam berzikir, melainkan terus kepada Allah Ta'ala saja. Mana? Tiba-tiba seluruh Malaysia ni buat tawassul. Faham tak saya kata ni? Betapa bila saya reti ni, bila saya reti ni, betapa kita ni hancur hati nak kena beritahu ni satu kerja yang amat susah. Sebabnya hampir semua tangga rumah ni buat lakon ni. Iaitu start daripada tahlil. Tahlil tu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tu tawassul kepada Nabi Muhammad dah tu. Wa alihi, keluarganya, wa ashabihi, sahabatnya, anhum daripada mereka, syai'un sesuatu berkat aku minta. Minta berkat daripada Nabi wali mereka ni kufur lah pula situ. Minta tu patut minta dengan Allah. Lillahi ta'ala. Buat buat syirik ni kerana Allah pula. Syirik pula situ. Faham tak? Mana saya berzina ni, saya berzina ni tapi kerana Allah. Apa dia? Itu macam Kristian, kan Kristian dia kata dia berzina dia apa tu untuk supaya dapat information daripada spy tu spy ni macam-macam bina Allah apa boleh lah. Islam tak boleh. Tak boleh gitu. Dia kata the end justify the means. Tak betul. Kesudahan tu jadi benar. Tak boleh gitu. Islamnya mesti ikut mesti yang betul semua. Nah, jadi maknanya asyhadu an la ilaha illallah. Yalah, tidak ada lagi aku berjanji, aku sumpah, aku berikrar kepada kamu Tuhan, tidak ada lagi tawassul, tidak ada lagi perantaraan dalam berbuat ibadah, dalam berdoa, dalam menyembah, dalam memuja, dalam apa saja, melainkan terus kepada Allah Ta'ala saja. Kalimah syahadah pertama, kalimah syahadah yang kedua, wa asyhadu, dan aku juga berjanji, berikrar, bersumpah kepada kamu juga Tuhan Muhammad Rasulullah, bahwasanya aku nak ikut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Pahala bagus. Ha, ikut sekali kita baca kalimah syahadah berarti apa? Perbaharui. Asyhadu. Aku berjanji, aku bersumpah, aku berikrar. Aku berjanji, aku bersumpah, aku berikrar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada lagi tawassul. Tidak ada lagi perantaraan. Dalam ibadah, dalam berdoa, dalam zikir. Melainkan terus kepada kamu saja Tuhanku. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku berjanji, aku bersumpah, aku berikrar kepada kamu Tuhan. Bahwasanya aku nak ikut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah. Dalam Quran ini saya diperintah supaya tanya tiga kali. Tanya Allah tiga, dua soalan. Dengar dan jawab, dengar dan jawab. Adakah awak dengar apa yang awak kata? Ya. Adakah awak dengar apa yang kata? Ya. Adakah dengar apa yang kata? Ya. Adakah nak taat apa yang kata? Ya. Adakah nak taat apa yang kata? Ya. Adakah nak taat apa yang kata? Ya. Adakah nak buat bid'ah lagi? Ya. Tu kalimah syahadah. Dan ada yang saya sebut tadi, tanyaan itu ada dekat. Saya tak ingat suruh ya. Jangan nak taat ke tidak? Nak taat ke tidak?
Dan kalimah syahadah ni saya sendiri tidak diajar masa kecil dulu. Saya dulu orang lain pun support lah. Support lah. Saat ni saya terima mesej sebelum datang satu orang yang tabligh kawan dia dengan kalimah syahadah menangis dia kata dia tulis dia menangis dia. Dia sendiri menangis, baru menangis dia. Itu kalimah syahadah. Jadi sekarang ni orang yang buat bid'ah apa semua tu yang tidak ada dari dalil Quran tu macam mana? Macam mana dia? Semua sekali dengan andaian. Nah, andaian anggapan sajalah. Baik, kita sambung. Sambung. Nak tengok tip ni pun kita copy lah, kita upload lah apa dia nak ni. Saya copy ni satu-satu ayat ke 62. Zalikumullah, yang demikian yang mempunyai kuasa boleh boleh buat langit, boleh memasukkan, boleh menciptakan malam untuk kita berehat, boleh menciptakan siang untuk kita bekerja dan mencari ilmu. Yang demikian bagi kamu itu ialah Allah Rabbukum, Tuhan kamu. Khaliqu kulli syai', dialah Tuhan yang mencipta segala sesuatu yang mungkin. La ilaha illahu, maka tidak ada lagi perantaraan, tidak ada lagi tawassul melainkan kepada dia saja. Fa anna tufakun, maka macam mana mereka boleh terpesong, macam mana mereka dipesongkan. Maka Allah Ta'ala jawab, dia tanya, dia jawab, kadzalika, kerana ginilah juga, yufakul ladzina kanu bi ayatillah, terpesongnya orang-orang yang mereka dulu terhadap ayat-ayat Allah, yajhadun, mereka membantah. Terpesong ni kerana membantah ayat Quran. Jadi mereka yang dah bantah dah tu, dia tak tahu dia bantah tu, bukan? Tak tahu tu bukan dalil. Dalilnya ialah sepatutnya kita belajar baru tahu. Nah, pasal wahyu sudah turun. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah Ta'ala lah yang menjadikan untuk kami bumi itu terhampa tak gerak. Kalau gerak orang ke kita ni? Gerak orang. Bangunan ni pun utuh ni. Wassama abina'a, dan bumi langit itu dibina kukuh. Wasawwarakum, dan Allah Ta'ala mencipta rupa paras kamu. Fa'ahsana suwarakum, sebaik-baik penciptaan rupa paras kamu. Dia tak buat kita ni jadi macam gerak ke, macam apa ke, tak buat. Mata tu jadi macam mata rimau ke, mata straight lah kata, mata hitam tu tidak bulat, straight gitu. Kalau jumpa manusia mata straight tu, ai wah, ya dah. Atau mata kambing, cek gitu. Mata kambing gini. Gitu betul. Dia mata hitam dia tu, dia mata hitam tu macam bentuk U. Mata bentuk U gitu. Awak tak tahu mata kambing ni mata macam bentuk U. Tak tahu. U huruf besar tu si gitu. Tak tahu dah. Allah tak perhati. Hei, baik, asal. Wa razaqakum min at-thayyibat, dan Allah Ta'ala beri rezeki kepada kamu daripada yang baik-baik. Dia beri kita ni yang baik-baik saja. Dia beri ikan, dia beri daging, dia beri sayur, buah-buahan. Sayur pahit kita tak makan. Dah. Kambing ni, lembu ni, dia beri, lembu ni dia beri rumput saja. Dia tak boleh nak masuk tom yang rumput ke apa, tak boleh lakukan. Dah, tak boleh. Dah. Tapi dia makan tu seperti seolah-olah macam kita makan tom yang. Dia makan tu menyelera kan. Dah, kerop, kerop, kerop. Tak boleh, tak ada masa apa tu. Makan betul gitu. Jadi Allah Ta'ala beri, mana kita kena bersyukur lah. Mana kita ni diberi makanan yang baik dah sekali. Lepas tu boleh memasak dengan cara resipi yang bagus pula, jadi lebih sedap lagi. Zalikumullah, yang demikian itu ialah Allah
Rabbukum Tuhan kamu. Fatabarakallah, maka maha berkah Allah. Rabbul Alamin, pencipta pemelihara alam. Saya kalau orang tanya saya, biasalah orang tanya, ustaz yang buat madrasah ni pergi sana suruh hilir pula bilik ni. Duit macam mana? Tentang ni upah ke? Ni upah. Saya pun tengok, dia awak nak tahu sungguh ni? Nak tahu sungguh. Dia kata nak tahu. Saya pun kata saya pun jawab, saya pun tak tahu macam mana saya dapat. Dan saya jawab sungguh tu. Bukan jawab main-main dah. Tak tahu. Ya? Iaitu Allah Ta'ala beri rezeki daripada sumber yang kita sendiri tak tahu. Surat apa? Apa? Ayat. Ayat apa? Sibu Dina adalah. Dia pun tekan tanya, betul dah ustaz kata tu, betul dah. Apa dia tekan tanya saya, macam mana dapat? Saya pun jawab, saya pun tanya, saya jawab. Zalimullah, itulah dia Allah. Rabbi Tuhan saya, wa rabbukum Tuhan awak. Fa'buduhu, awak minta doa dengan dia saja. Ibadat pada dia saja. Berdoa pada dia saja, puja dia saja. Hadza shiratal mustaqim, ni jalan Allah. Tak ada jawapan, tak ada jawapan. Ayat sini ialah kata-kata Nabi Isa AS dalam surah Maryam. Inna Allah Rabbi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu zalikumullah, zalikumullah, yang demikian itu Allah Rabbi Tuhan saya, warabbukum Tuhan. Fa'buduhu, awak baca doa pada dia, beribadat pada dia. Jadi saya dapat, awak pun boleh dapat juga, pasal Tuhan yang sama. Jadi macam mana awak tak dapat tu, tu ada masalah awak dengan Tuhan lah. Awak jangan marah saya. Dah. Zalikumullah. Nah. Jadi siapa-siapa tanya tentang tauhid ni, beritahu gitu. Zalikumullah. Yang demikian itu Allah. Rabbi Tuhan saya. Warabbukum Tuhan aku. Fa'buduhu. Sembah dia. Fa'buduhu. Sembah dia saja. Ibadat dia saja. Doa pada dia saja. Hadza siratal mustaqim, ni jalan itu. Orang kata begini, hadza siratal mustaqim, kata begitu. Dia jadi terkejut. Bila terkejut tu, dia barulah dia jadi sedar bahawasanya dia selama ni lupa pada Tuhan. Dia lupa pada Tuhan sebenarnya. Baik. Ini antara lain, zalikumullah. Ini zalikumullah. Itulah dia bagi kamu, Allah. Rabbukum Tuhan kamu. Fatabarakallah, maha berkat Allah. Yang ada minta berkat dengan orang lain. Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara, penjaga, pemburu, tabi alam. Bukan gitu saja. Huwa yuhyi, dialah Tuhan yang maha hidup. Tak pernah lagi, tak pernah lagi, tak hidup. Hidup senantiasa. La ilaha illahu, tidak ada lagi perantaraan melainkan pada dia saja. Fad'uhu, maka seru dia saja. Doa pada dia saja. Dekat tak? Dekat dengan ayat ni. Dekat yang saya baca tadi. Fad'uhu, maka seru dia saja. Berdoa dia saja. Seru dia saja tu. Maksudnya sejuru yang gaib ni hanya Allah Ta'ala saja. Awak seru pada Nabi Muhammad kufur. Awak seru yang gaib ni pada Nabi, wali, malaikat ke siapa ke yang gaib tu kufur belakang. Fad'uhu, maka seru dia saja. Berdoa pada dia saja. Mukhlisi lahuddin, terus ikhlas pada dia saja. Seruan, doa. Alhamdulillah, ujian itu milik Allah Rabbil Alamin, pencipta pemelihara segala alam. Ulangi maksud dalil wahyu. Ulangi dalil maksud. Kul, beritahu pada mereka, iaitu ayat ke, ulangi ayat ke dalil wahyu tadi. Ayat ke bahagian 2, ni bahagian 2 ni. Yang kita dah baca dah tadi itu bahagian pertama. Ini bahagian kedua. Surah Ghafir. Kul. Dalil wahyu. Iaitu tafsir bagi surah Zumar. Yang semalam. Kul inni nuhitu an abdullah. Wa umirtu li an akuna ala wala muslimi. Tadi, yang semalam. Surah Zumar. Surah Zumar. Ayat ke 11. 11, 12. Ayat 11 dan 12. Ayat 11 dengan 12. Surah Zumar. Kul, beritahu mereka, inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya aku ni dilarang. Tengok. Aku ni dilarang tawassul. Ayat tawassul, larangan tawassul ni.
ayat larangan bertawassul. Ini ayatnya. Kul, beritahu kepada mereka, inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang, an a'budal ladina tad'una min dunillah, untuk aku sembah, aku puja, aku doa roh-roh orang mati yang kamu suruh. An ad'una an a'buda, supaya aku dilarang untuk tidak sembah, tidak puja, tidak ibadah, tidak berdoa. Alladzina, roh-roh orang yang mati, nabi ke wali mereka. Tad'una, yang kamu suruh, yang dia suruh, yang dia suruh, dia suruh, dia panggil, dia apa semua. Min dunillah, dengan tujuan nak suruh rapat dengan Allah. Lamma ja'ani al-bayyina, tatkala sudah datang kepadaku dalil bukti, min rabbi, daripada Tuhanku, iaitu Quran. Nah, ayat Quran. Wa umirtu, dan aku diperintah juga, an uslima, untuk menyerahkan diri. Menyerah diri bulat-bulat untuk terima apa saja Tuhan ajar daripada Quran, apa saja Tuhan ajar daripada hadis. Li rabbil alamin, kepada Tuhan pencipta pemelihara alam. Allah. Buat muka surat. Walladhi khalaqakum, dalil lagi. Walladhi khalaqakum min turab, dialah Tuhan yang menciptakan kamu daripada tanah, iaitu Nabi Adam. Thumma min nutfah, kemudian dia mencipta anak cucu Nabi Adam daripada mani atau sperma. Thumma min alaqah, kemudian dia cipta daripada darah, segumpal darah. Thumma yukhrijukum tifla, kemudian dia keluarkan kamu sebagai bayi-bayi. Thumma litakunu, thumma litabluhu ashuddakum. Allah Ta'ala lah yang menciptakan daripada semua yang jauh, iaitu tanah. Dialah juga yang menciptakan kamu daripada Nabi Adam tu, yang daripada tanah tu, dia cipta kita tu daripada mananya, dia boleh cipta kita daripada tanah juga, tetapi dia cipta anak cucu Nabi Adam daripada sperma. Dia tukar. Nah, tujuannya litablughu, supaya kamu boleh mencapai asyuddakum, dewasa kamu. Sifat dewasa kita tu tempoh di mana dewasa itu, tempoh di mana kita diberi untuk hidup. Thumma litakunu syuyukha, supaya kamu boleh jadi orang tua-tua. Wa minkum, ada di antara kamu tu man yutawaffa, yang dimatikan min qablu, sebelum pada beranak tu mati dah. Ada sebelum pada umur 2 tahun mati, macam-macam lah. Nah, walitabluhu ajalan musamma, dan yang mana yang balance tu, supaya kamu boleh mencapai ajar-ajar yang sudah ditentukan. Wala'allakum ta'akilu, supaya kamu semua boleh berfikir bahawasanya Allah Ta'ala boleh matikan kamu bila-bila masa. Jadi sayur dia ni kena minta ampun hari-hari, kena mentauhidkan Allah hari-hari. Walladhi yuhyi wa yumit, dialah Tuhan yang memberi, yang menghidupkan dengan memberi nyawa. Wa yumit, dialah yang mematikan dengan cabut nyawa, cabut ruh. Fa idza qada amra, apabila Allah Ta'ala buat satu-satu keputusan, buat. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka dia perlu kata jadi. Dia tak perlu kata kun ni lah. Saya diajar dulu. Bila catur di antara sperma laki perempuan tu, kong situ sekali. Lepas tu pecah dua, kong. Beribu kali kong. Lepas tu hukum salah pula, kong pula situ. Kong. Ah, tidak gitu. Allah Ta'ala beritahu ni sebagai satu apa dipanggil, satu bandingan. Apabila dia nak buat sesuatu, nak buat tu jadi dah. Dia tak perlu kata kau pun, nak buat tu jadi dah. Begitu cepat. Alam tara ilal ladina yujadiluna fi ayatillah. Ha, mari pula membantah. Apakah tidak kamu tengok? Mana apakah tidak kamu tahu? Ilal ladhi, kepada orang-orang yang yujadiluna fi ayatillah, orang-orang yang membantah terhadap ayat-ayat Allah.
ayat-ayat Allah ni tak kira tak ayat sikit, ayat hukum ke ayat apa ke, tapi umumnya ialah ayat mentauhidkan Allah. Ayat sini ni mereka tidak marah tentang hukum hakam, yang marahnya tentang tawassul. Ayat tu ha? Anna yusrafu, maka macam mana mereka boleh terpesong. Berapa kali dah ni? Empat kali dah. Alladzina kadzabu bil kitab, iaitu orang-orang yang menolak, berdusta sini menolak, bil kitab, dengan kitab Quran tu. Wa bima ursiltum bihi rusulana, dengan sebab ajakan tauhid inilah yang kami utuskan rasul-rasul kami itu, bihi, dengan guna Quran tu, rusulana, perintah kami, rasul-rasul kami yang kami utuskan dengan guna Quran ni kepada rasul-rasul kami. Fasawfa ya'lamun, pasti kelak mereka akan tahu. Itu bila ni? Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil. Ini keadaan mereka dalam neraka. Iaitu ketika dibelenggu pada leher-leher dia. Dia ikat macam itulah. Macam saya beritahu. Ikat sini. Ikat tengkok. Ikat kaki. Wassalasi dengan rantai 40 hasta. 40 hasta rantai. Yushabun, mereka diseret. Seret ni pegang kaki. Dia pegang kaki. Pegang kaki, ditarik. Jadi muka duduk bawah. Nah, fil hamim, dicelur dalam air panas. Eh, tahu ke air panas banyak mana ni? Saya nak tanya ni pula ni. Orang baru lah, nak tanya orang baru. Panas macam mana? Mendidih ya? Dah. Mendidih sejuk, mendidih ni. Mendidih tu orang sanggup. Sanggup buat. Gini lah. Macam mana ni? Tengok lah. Api neraka. Api neraka ni ialah daripada hadisnya 1/70 daripada api neraka tu untuk buat langit dan bumi. 1/70. Api yang kita guna ni pula Allah Ta'ala, daripada hadisnya ialah Allah Ta'ala sejukkan dengan air. Daripada sejuk dengan air tu, api tu boleh kita guna buat masak, buat apa. Mana kurang lagi lah. Jadi suhu langit dan bumi, nak buat cipta langit bumi, ialah 1/70 daripada neraka. Daripada neraka ni, daripada neraka 1/70 api neraka tu untuk buat langit dan bumi. Dan contoh langit dan bumi, contoh paling panas yang ada rekod kita ialah matahari. Matahari lah. Mataharinya suhunya 10 juta darjah Celsius, 10 million degrees. Matahari, suhu matahari. Okey. Bermaknanya suhu neraka ya. Oleh sebab itu suhu neraka ialah 10 juta bukan 10 juta Celsius ni, nah, 10 million degrees, darab dengan 70. Jawapannya 700 juta darjah Celsius. Baru kita boleh panggil agak-agak. Baru boleh panggil agak-agak. Barang dari matahari 700 juta darjah Celsius. Itu keadaan sekarang. Dia bukan keadaan nak. Di masa besok dia kat digandakan lagi. Atau segera tu. Kira sekarang sudah. Panas 700. Kalau matematik ada ini. Kalau air nak didih air, untuk didihkan air, didih air sama dengan 1000 darjah Celsius untuk dapat 100 darjah air didih. 1000 darjah api sini untuk 100 darjah air mendidih.
bermakna air neraka ni apa? Besar dia. Air neraka apa? Iaitu 1 per 1000. Apa? 1 per 10. 1 per 10 daripada api sama dengan air, suhu air, suhu dia lah. 1 per 10 daripada api itu ialah suhu air. Okey, bermakna suhu air naga ialah 1 per 10 kali dengan 700, iaitu 70 juta darjah Celsius. Matahari baru 10 juta. Matahari baru 10 juta darjah Celsius. Ha. Mana air neraka tu kalau simbah kepada matahari ini, matahari ini akan meletup. Matahari the current sun now. Mana air itu lagi daripada matahari. Keadaan sekarang. Itu semua berdasar pada hadis. Ha. Jadi awak tafsir air yang mendidih itu tak betul lah. Dalam Quran tu dia tulis air yang mendidih. Tak betul, tak tepat. Kita kena kata air yang panas. Baru tu, air yang panas. Air yang panas fil hamim. Ni angkat. Fil hamim. Kemudian dia fil hamim ke dalam air, dalam air panas dia ada celah. Bila empuk molek, bila sudah empuk lah pokok molek tu. Thumma finnar, kemudian di dalam api, yus'abun, mereka dipanggang. Baru panggang. Masa panggang tu api pun keluar daripada dia. Dia tu membakar. Jadi dia terbakar dan dia mengeluarkan api. Orang yang ada neraka tu dibakar. Kemudian dia terbakar. Kemudian dia keluar api, dia jadi bahan bakar. Jadi semua ahli neraka tu saling membakar di antara satu sama lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah kami daripada neraka ni. Azab rohani pula. Ini azab rohani. Thumma qila lahum, kemudian dikata kepada mereka, aina ma kuntum tusyrikun? Mana dia nabi-nabi, wali-wali, mereka-mereka yang kamu doa syirik pada aku ni? Mana dia? Mana dia? Mana Habib Nuhnya, Habib itu, Habib ni mana? Gens lipa, gens pol, mamai. Mana? Min dunillah, selain pada Allah. Qalu, mereka semua jawab, yang sesat terjawab. Dallu anna, hilang lenyap daripada kami, lari lama dari mereka. Sebabnya Nabi wali malaikat ni dia tak tahu menahu pun. Dalam surah Yunus ayat 28, Nabi wali malaikat ni kata, in kunna, sesungguhnya kami, an ibadatikum, terhadap ibadat-ibadat kami, ya, kepada kami dulu, la ghafili, tak tahu menahu. Surah Yunus ayat 29. Lepas tu dia kata lagi, tolu anna, hilangnya dia kata ni. Bal, bahkan sebenarnya dia kata pula. Sebenarnya. Lam takun tadu'u min qablu syai'an. Kami tak pernah doa pun, tak ambil suruh pun mereka sebelum pada ni. Tak mengaku lah. Tak mengaku lah. Bahkan sebenar sekali, kami tak suruh pun mereka sebelum pada ni. Iaitu dia seru tu dengan percaya bahawasanya Nabi ni akan tolong. Dia tak suruh pesen nak syirik. Mana dia buat ni bukan kerana nak syirik ke Tuhan. Dia kata ni. Kadzalika, kerana yang demikian lah. Yudhillullahul kafirin. Allah Ta'ala menyesatkan orang-orang yang ingkar tauhid. Bila sesat gini, bila kita beritahu dia tu, lawa macam-macam. Dia kata. Zalikum, yang demikian itu bagi kamu. Bima kuntum tafrahuna fil ardi. Dengan sebab kamu dulu berasa sombong. Bahasa sombong, tafrahu, bergembira, sombong di atas muka bumi. Bighairil haqq, tanpa dalil.
Maknanya dia ni tafrahu ni berasa gembira untuk hidup dengan tanpa dalil apa semua tu. Tafrah, tafrahu. Dia sombong datang muka bumi ini dengan segala macam maksiat, segala macam syirik, segala macam bid'ah datang muka bumi bi ghairil haqq, tanpa dalil bukti. Nah, wa bima kuntum tamrahun, dan dengan sebab kamu ni dulu bergembira. Mana tubuh badan dia pula? Tadi hati, tadi hati. Ayat tafrahu mula-mula tu hati dia. Tafrahu mula-mula hati dia. Tafrahu yang kedua ni ialah perbuatan dia. Dia tunjuk dengan perbuatan dia, iaitu pakai dengan apa? Pakai apa tu? Kopiah selipar dia, apa semua dia pakai, takut lah. Dia tunjuk. Maka Tuhan kata, udkhulu abwaab jahannam, masuklah kamu dalam pintu-pintu neraka jahannam ini, khalidina fiha, kekal bila masuk padanya. Fabi'tsa mathwal mutakabbirin. Fabi'tsa mathwal mutakabbirin. Seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong nak belajar wahyu Allah. Semalam kata, dah semalam. Ayat hari ni pun kata pula lagi. Sombong nak belajar ni. Tasliyah kepada da'i-da'i Allah. Siapa-siapa yang saya bawa agama Allah ni, ayat dia untuk awak. Fasbir, maka bersabarlah dalam sebab ajakan tauhid ni. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah Ta'ala kepada siapa-siapa yang berbuat baik ni adalah benar. Fa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum. Maka sekiranya kami perlihatkan kepada kamu setengah daripada azab yang kami nak beri kepada mereka tu. Au natawaffayannaka, atau kami matikan kamu sebelum kamu boleh tengok mereka terkena azab. Supaya saja. Fa ilaina turja'un, maka kepada kami sajalah kembalian mereka. Sininya maksudnya, di antara orang yang saya bawa tauhid ni, dia kadang-kadang dia berasa nak tengok dia ni kena bala bila ni, kena bala ni, ataupun mati bila ni. Jadi Tuhan kata, fa'imma nuriyannaka, maka sekiranya kami perlihatkan kepada kamu azab yang mereka yang nak diberi kepada mereka, setengah daripada azab yang nak beri kepada mereka. Au natawaffayannaka, atau kami matikan kamu dulu. Nak tengok azab tu tak boleh. Sama ada tengok ke tak tengok ke, fa ilaina turja'u, kepada kami sajalah orang mereka ni akan dikembalikan. Sebab tu surah ni, siapa-siapa yang belajar surah Hamim 7 ni, payah dia nak buat syirik dalam doa. Ayat. Sebab hujah berkenaan dengan sifat-sifat mereka ni diurai jumlahnya ialah 2.5 juzuk. 7 surah ni 2.5 juzuk. Kalau belajar seminggu sekali, saya mengajar dah 7 bulan baru habis. 7 bulan baru habis. Ini ialah ayat ke 78. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik. Sesungguhnya kami telah utuskan ramai rasul-rasul sebelum pada kamu Muhammad. Minhum, ada di antara mereka itu, man qasasna 'alaika, yang kami ceritakan kepada kamu, iaitu 25 orang nabi. Wa minhum, ada di antara mereka itu, man lam taqnaqsus 'alaika, yang kami tak beritahu, tak ceritakan kepada kamu. Banyak lagi nabi-nabi. Mengikut riwayatnya ada 1700 katanya. Nabi di kalangan orang Yahudi saja ada setengah kata 17,000. Wallahu'alam lah yang sebenarnya. Yang kita tahunya 25 orang. Wa makana li rasulin, dan tidaklah patut bagaimana-mana rasul, an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillah. Tidak ada kuasa bagaimana-mana rasul untuk bawa datang mukjizat. Ayat situ mukjizat illa biiznillah, mereka rezeki Allah. Bermakna mukjizat ni tak boleh direka, tak boleh buat.
Bermaknanya karamah ni tidak boleh belajar. Tak boleh belajar karamah ni. Karamah ni tidak boleh belajar, tidak boleh buat, tidak boleh berlaku berulang-ulang. Jadi kebal, ilmu kebal kan? Itu bukan karamah dah lah. Pasal boleh belajar, boleh berlaku berulang-ulang. Maka ilmu kebal tu ialah termasuk sihir. Oh, letih tu. Orang belajar silat letih jadi. Tapi gitu. Dia boleh melompat ke mana, dia boleh jalan atas api ke. Dia baca-baca-baca boleh jalan atas api. Maknanya karamah boleh buat. Saya dulu belajar silat tu mandi apinya. Celup tangan ni, tak panah. Boleh celup. Minyak masak ni, minyak kapur. Tapi kita baca lah, baca ni bisalam kau ni. Guru saya tu, saya pergi tegur. Guru yang mengajar saya pergi tegur. Pergi ke rumah dia. Di gurung kena. Kalau dia sepak, cabut kepala. Masih lagi body dia tu masih lagi kekal. Nama dia Cikgu Awang. Cikgu tu guru silat saya. Silat gaya. Dia boleh silat ke? Guru silat. Dia boleh silat. Lah. Lah, terlain lah kan? Jadi saya pergi rumah dia. Daripada Kelantan pergi rumah dia. Nak beritahu tentang syirik-syirik yang diajar pada saya dulu. Saya pergi itu cakap 2-3 patah, terus beritahu dia. Cikgu nak marah ke saya, saya panggil cikgu ke dia. Cikgu nak marah saya ke apa itu cikgu lah. Saya nak terakhir ni. Beritahu satu. Dia kata, saya Alhamdulillah, Tuhu ni Aziz sudah beritahu saya. Tapi yang saya ajar pada dia tu, dia lebih teruk, yang Tuhu tak beritahu lah. Tunggunya Tuhu ni Aziz suruh jangan mandi limau tak? Tak mandi limau. Maksud silap lah mandi limau tu sendiri. Dah sudah baptize lah. Kristian. Baptize. Mandi limau tu. Dia ambil limau buah-buah mandi basuh. Lepas tu baptize. Dia tak nampak lah benda tu pasal ni limau. Ni limau. Sumpah ya. Beritahu dia suruh wali tu suruh mak ajar. Mandi minyak apa semua tu ada syirik pada Allah. Baru dia tahu. Tapi dia sudah terima blanket lah. Dia panggil blanket. Terima semua sekali dah. Bahasanya segala bidang Allah apa semua tak mau buat. Dan dia pergi haji tu dia bertobat di Mekah. Jadi saya pergi itu selepas dia balik. Nasib baik kalau dia pergi tahu sebelum pada dia tahu. Saya cabut pada dia. Dan baru ni pergi beritahu lagi. Banyak lagi perkara yang kita kena beritahu dia supaya dia boleh ajar pada orang lain. Lepas tu dia dipecat oleh Persatuan Silat Gayu Malaysia. Dia ni satu daripada guru terbesar Silat Gayu Malaysia ni. Satu daripada guru, mana guru, mana kalau kita kata ada tiga kan, tu dia satu daripada tiga. Kena pecat. Karena tak ikut adat resam Silat Gayu. Jadi dia mengajar silat gitu lah. Cikgu kata cikgu nak ajar silat, tak ada masalah, mengajar lah. Jangan ajar benda magic, jangan. Magic show tak ada. Nah. Ada. Baik, sama ni. Fa idza jaa amrulllah, maka apabila datang keputusan Allah. Iaitu keputusan ini ialah azab Allah. Qudiya bil haqq, maka Allah Taala buat keputusan dengan seadil-adilnya. Wa khasina hunalikal mubtilun, maka di situlah zahirnya golongan orang-orang yang batil. Mubtilin, orang yang membantah, orang mati. Ulangi lagi dakwah surah. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am. Allah Ta'ala lah yang menjadikan untuk kamu binatang ternak. Litarkabu minha, supaya kamu boleh tunggang. Atas belakangnya, iaitu unta dan lembu. Wa minha, dan ada di antara ternak tu, tak kulun. Kamu ternak untuk makan saja, ayam kok. Ayam ni tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Ternak dia untuk makan ya. Tak boleh buat apa. Walau air tak boleh. Tak ada guna apa benda. Nak air tak bakar tak boleh. Tak
tawa sikit kan. Buat pet dia, walakum fiha, bagi kamu pada binatang ternak tu mana fiha, ada banyak kegunaan. Maknanya kalau ayam tu bulu dia boleh guna bulu dia, ada guna buat cushion kereta lah, macam-macam lah. Cushion kereta bulu ayam ataupun bantak. Tak tahu ke? Oh tak tahu, tak apa, tahu lagi ni. Walita bulu alaiha, supaya kamu boleh capai dengan menggunakan binatang tadi hajatan, hajat-hajat kamu. Fi sudurikum, yang ada dalam hati-hati wa alaiha, dan ke atas binatang ternak tu, ke atas binatang ternak tu boleh kita tunggang, ada kita boleh tunggang seperti unta, kuda dan sebagainya. Wa alal fulkat, dan atas kapal. Tuhmalun, kamu dibawa ke mana-mana. Wa yurikum ayatihi, dan Allah Ta'ala perlihatkan kepada kamu dalil kuasanya. Dalil kuasanya banyak-banyak lagi. Fa ayya ayatillah. Maka mana satu kali lagi dalil ayat Allah tunkirun yang kamu nak ingkar. Afalam yasiru fil ard, apakah tidak kamu berjalan, bermusafir di atas muka bumi. Fa yanzuru, maka kamu lihat sendiri. Kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, bagaimanakah akibat kesudahan orang-orang yang ingkar sebelum pada mereka. Kanu aktsara minhum, adalah mereka dulu kebanyakannya, iaitu ramai, banyaknya pengikut di antara mereka. Wa asyadda quwwah, dan lebih kuat, lebih daripada orang Mekah lagi, lebih kuat, lebih ramai, lebih kuat. Wa atharan fil ardi, dan tiga, banyak kesan-kesan tamadun atas muka bumi. Fama aghna anhum, maka tidak berguna ke atas mereka segala kekuatan mereka, ramai mereka, kuat mereka, kesan tamadun tu. Maka nu yaksibun, terhadap apa yang mereka dulu lakukan, iaitu memuja pujaan batin, iaitu memuja ruh Nabi wali mereka. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinah, maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bawa dalil bukti. Farihu, mereka berasa bangga bima indahu, dengan apa ajaran sesat yang ada di sisi mereka. Bangga, tak mau terima. Bangga situ tak mau terima. Minal ilmi, daripada ilmu, ilmu-ilmu yang akidah yang salah. Wahaqa bihim, dan meliputi terhadap mereka itu azab. Makanu, akma tu azab. Makanu bihi, terhadap apa yang mereka dulu dengan akidah-akidah salah ini. Yastahzi'un, mereka mengejek-ngejek orang yang bawa hukum, orang yang bawa ni. Jadi saya tafsir sekali lagi ni, farihu bima, mereka bangga nak terima ajakan tauhid. Min indahu, di sisi mereka. Minal ilmi, daripada ilmu, ilmu yang ada di sisi mereka, ilmu yang salah. Salah sini yang campur lah, campur aduk. Nah. Ayat ke 83. Falamma ra'au ba'suna, maka tatkala mereka lihat azab kami, iaitu neraka, qalu, mereka kata, amanna, kami beriman dah hari ini. Billah, dengan Allah wahdahu yang Maha Esa. Kami beriman dengan Tuhan yang Maha Esa. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami engkar terhadap apa yang kami dulu terhadap ajakan tauhid ni, dengan memuja Nabi wali mereka ni, musyrikin, yang kami buat syirik. Baru ngaku. Falam yaku, maka tidak adalah lagi bagi mereka yang fa'um, manfaat untuk mereka tu imanuhum, iman-iman mereka. Lamma ra'ul hazab, tatkala mereka tengok azab akhirat ataupun azab nak mati. Azab nak mati ada dua ni. Satu dia tengok azab neraka. Waktu senang pasal dia mati dah.
Satu lagi orang yang engkar, yang sebelum mati itu dia tengok azab. Macam kaum Samud. Kaum Samud tu yang kaum Nabi Hud. Dia tengok unta tu. Dan Nabi Hud kata, aku beri peluang kepada 3 hari. Jadi dia tengok azab tu hari. Dan tak boleh lagi. Dia bertobat masa tu tak terima laku. Itu tak mati lagi tu. Dalam surah Taha. Iaitu Fir'aun. Tatkala dia tengah lemah dalam laut, dia kata, amanah, kami beriman. Aku beriman mana kepada Tuhan, kepada Bani Israel. Iman dia Tuhan tak terima. Dia kata tu dia tak mati lagi. Fir'aun masa tu dia kata tu tak mati lagi. Ada dalam surah Taha atau silap saya. Dia kata dia beriman dengan Tuhan bagi Nabi Bani Israel. Tak terima. Maksud sini, sekiranya kita ni siapa-siapa yang buat syirik pada Allah, kemudian dia accident, lekat kaki, lekat poho, darah keluar, orang mari nak cabut, nak congkeh keluar, dia tak boleh nak selesai lah, tak boleh nak anak. Kalau dia tak ada buat syirik, maka tobat dia tak terima lah masa tu. Pasal dia tahu dia akan mati. Orang tu tahu dia akan mati. Kalau dia tak tahu dia nak mati, tobat terima. Kalau tahu, kalau dia dah tahu dia akan mati dan dia buat syirik sebelum pada tu, maka syirik tu dia tak terima. Ini masalah. Pasal dalil daripada ayat-ayat lainnya, maka mereka-mereka begini tak terima keampunan tu kerana ni ayat tadi ni, lamma ra'u ba'tsuna, ketika mereka melihat azab kami. Orang beriman pula nya masa dia nak mati tu dia mengucap dua kalimah syahadah tu ampun dosa semua sekali pula. Gitu pula. Orang yang syirik masa tu baru mengucap tu tak ada apa dah, tak boleh apa dah. Dia terbalik lah. Sunnat Allah, inilah sunnah Allah. Allati qad qalat min ibadihi, yang telah berlalu pada hamba-hamba Nabi, pada hamba-hamba Allah yang telah lalu. Wa khasira hunalikal kafirun, di situlah zahirnya kerugian orang-orang yang engkar pada tauhid. Wallahu alam. Kita sambung malam ni surah Al-Baqarah dan surah Fatihah sikit dan surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa ita kami terima la usaha kami belajar ni. Wassurna bantulah kami faham wahyumu ya Allah. Innaka antas sami', sesungguhnya kamu telah maha mendengar segala kebincangan-kebincangan hati kami. Al-alim, maha mengetahui macam mana nak ajar kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah kamu pesokkan hati kami selepas kamu beri hidayah kepada kami, dan berilah kepada kami suatu rahmat. Sesungguhnya kamu Tuhan maha memberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh umur sah? Depan? Kelapan. Tidak isyak dah. Kelapan. Lepas tu esok sudah lah.